منارة النعيم ومع ولاية مع كلية السلطان إسماعيل بدرة هي في إطار جهود المملكة العربية السعودية والجامعة الإسلامية في تعليم أبناء دولة ماليزيا الشقيقة. Perjanjian ini merupakan satu usaha di antara pihak Universiti Islam Madinah dan Kolej Islam Kias. Saya turut mempersembahkan setinggi-tinggi junjung kasih yang tidak terhingga ke hadapan Yang Mulia Tuanku Raja Bantan di atas usaha baginda mengutus surat pada tahun 2014 kepada Raja Saudi ketika itu yaitu Raja Abdullah Ibn Mas'ud Abdul Aziz supaya pihak Universiti Islam Madinah dapat mengendalikan pengajian akademik bagi program-program agama di Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Patra. Yang pertama, kita akan menyaksikan majlis tanda tangan perjanjian kerjasama akademik di antara Kolej Antarabangsa Sultan Ismail Patra KIAS dengan Universiti Islam Madinah. Dan bersama kita di kertas yang Muhammad Datuk Haji Muhammad Amar Babi Abdullah selaku pengerusi KIAS Teruna Universiti Perahan dan Ketua Sekretari KIAS yang membahagia Profesor Dr. Abdul Aziz Mazin sebagai saksi mewakili kerajaan di Kelantan dan di pihak Arab Saudi diketuai oleh Dr. Hakim Hassan Al-Mansuti Rektor dan juga Timbalan Rektor Profesor Dr. Muhammad Abdullah Mansur. Seterusnya, untuk tanda tangan perjanjian yang kedua, dipersilakan yang menghormat Ustaz Datuk Bentara Kanan Cipsa Kelantan dan dipersilakan yang amat berusaha Cik Ramli Jesus Pengarah Yakin sebagai saksi untuk upacara menandatangani perjanjian kerjasama akademik di antara Yakin dan juga Universiti Islam Madinah. Setakat ini kita sangat-sangat berterima kasih kepada pihak kerajaan Saudi bermurah hati dan telah pun menyahut ataupun telah pun menerima permohonan daripada Perdana Mulia Pemangku Raja pada tahun 2014 untuk mengadakan pengajian Islam di KIAS dan juga menerima pelajar-pelajar kita.